Pangeran Harry dan istrinya, Meghan Markle, belakangan terlihat sumringah. Bagaimana tidak? Harapan serta keinginan agar buah hati mereka, Archie dan Lilibet, diakui oleh kerajaan akhirnya tercapai juga. Raja Charles III telah resmi memberikan gelar kerajaan untuk kedua cucunya tersebut. Tapi, jika melihat apa yang terjadi sebelumnya, hubungan istana dengan pasangan Sussex kerap tak harmonis. Terlebih semenjak mereka mengundurkan diri sebagai anggota senior kerajaan dan pilih hengkang meninggalkan istana, dan kini menetap di Amerika Serikat. Harry dan istrinya ini kerap menyudutkan pihak istana, terutama Raja Charles III, Ratu Permaisuri Camilla, serta Pangeran dan Putri Wales, William, dan Kate Middleton. Kendati begitu, tapi toh Raja Charles tetap memberi gelar kerajaan untuk Archie dan Lilibet. Sepertinya, Raja Charles ingin meniru gaya kepemimpinan pendahulunya, mendiang Ratu Elizabeth II, yang tetap berbesar hati menerima Harry Meghan, meski keduanya kerap mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan pihak istana. Akan tetapi, gelar kerajaan yang disandang Archie dan Lilibet tak sesempurna yang disandang anak-anak dari paman mereka, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis, putra-putri Pangeran William dan Kate Middleton. Pasalnya, Archie dan Lilibet hanya diperkenankan menggunakan gelar Pangeran dan Putri di acara-acara resmi kerajaan Inggris saja, tapi tidak dalam kegiatan mereka sehari-hari. Sebab, pada dasarnya, sebagai cucu dari Raja Inggris, secara otomatis Archie dan Lilibet adalah Pangeran dan Putri Kerajaan Inggris. Mereka juga berhak menyandang gelar yang mulia jika mereka mau. Namun, terkait yang disebut terakhir, baik pihak Harry Meghan maupun pihak istana, menyerahkan sepenuhnya kepada Archie dan Lilibet, kelak saat mereka sudah dewasa. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.